Keselamatan kerja adalah segala upaya untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kecelakaan saat melakukan pekerjaan. Halo Sobat HL, kami Mesin HL akan memberikan sedikit penjelasan bagaimana memasang ballpoint atau jarum bor pada mesin demolition hammer HL35A secara aman. Pastikan posisi demolition hammer HL35A di posisi yang nyaman untuk dilakukan pergantian. Tarik stop lever set atau pengunci jarum bor ke arah bawah. Pasang ballpoint ke demolition hammer sambil menekan stop lever set dan pasang sampai dasar. Kemudian rilis stop lever setnya. Pastikan dicek sebelum digunakan. Tarik berkali-kali dengan kuat untuk memastikan ballpoint atau jarum bor tidak terlepas. Nah, gimana? Sudah jelas pemasangan jarum bornya? Tidak sulit bukan? Selalu perhatikan keselamatan ketika kita sedang bekerja ya sobat. Pastikan kita selalu periksa alat-alat kerja kita berkali-kali sebelum kita gunakan. Mesin HL, mulai langkah pertamamu dengan yang peduli.